Yo, halo guys, apa kabar hari ini? Aman terkendali kan? Tetap semangat pokoknya, oke? Apa jadinya jika petinju manusia digantikan oleh robot? Jawabannya ada di film ini. Penasaran kan? Kalau begitu, langsung aja kita let's go ke filmnya. Film diawali dengan menampilkan seorang pria bernama Charlie yang baru saja bangun dari tidurnya karena dering telepon dari Bill Panner yang menagih utangnya pada Charlie. Charlie mendengar omelan Bill lalu memutuskan untuk mengakhiri telepon itu. Kemudian datanglah tiga gadis kecil yang ingin melihat Ambus, yaitu robot milik Charlie. Charlie pun menunjukkan Ambus pada tiga gadis itu. Saat mereka ingin berfoto dengan Ambus, Charlie meminta bayaran sebesar $4. Para gadis itu kemudian pergi meninggalkan Charlie karena tak ingin membayar harga yang ditawarkannya. Scene kemudian berpindah menampilkan Charlie yang bertemu dengan seorang pria yang bernama Ricky. Charlie menantang banteng milik Ricky yang berukuran besar untuk bertanding melawan Ambus dengan bayaran $20,000. Ricky pun menerima tantangan Charlie. Saat pertandingan akan dimulai, Charlie melihat seorang wanita yang juga sedang menatapnya. Ricky kemudian mempersilakan Ambus untuk masuk. Charlie mengendalikan pergerakan Ambus dari luar lapangan. Kemudian masuklah banteng milik Ricky dan pertandingan pun dimulai. Ambus berlari menerjang banteng lalu melompat dan menendangnya. Ambus juga memukul banteng dengan sangat keras. Charlie yang merasa sudah puas tak memperhatikan banteng yang diam-diam mendekati Ambus dari belakang. Charlie yang bergerak lambat membuat Ambus terkena serangan dan terjatuh. Charlie berteriak pada Ricky dan meminta agar pertandingan itu dihentikan. Namun Ricky tak menerima permintaan itu dan tetap melanjutkan pertandingan. Serangan dari banteng tadi ternyata menyebabkan kaki Ambus terlepas lalu melemparkannya ke tempat duduk penonton. Charlie tetap berusaha untuk menggerakkan Ambus, namun banteng itu menubruk Ambus sehingga Ambus pun ambruk tak berdaya. Ricky mengejek Charlie sedangkan para penonton bersorak mendukung banteng untuk mengalahkan Ambus. Banteng itu kembali menyerang lalu membawa Ambus dan melemparnya hingga Ambus pun menjadi rusak. Charlie tampak kecewa dan ia menyuruh seorang gadis yang membawa sebelah kaki Ambus untuk dikembalikan padanya. Namun gadis itu mengejek Charlie dan meminta $5 sama seperti apa yang Charlie lakukan tadi. Ricky kemudian datang menghampiri Charlie untuk memastikan Charlie tak melarikan diri dan membayar uang $20,000 sesuai kesepakatan. Charlie dengan segera memasukkan rongsokan robotnya untuk pergi dari kota itu dan ia melihat dua orang berpakaian formal yang datang mencarinya. Charlie ingin segera pergi namun ia gagal. Ia menampar salah satu dari mereka dan berkata bahwa ia tak akan membayar uang taruhan. Namun ternyata dua orang itu datang untuk memberitahu bahwa mantan Charlie yang bernama Caroline Fallon sudah meninggal dan Charlie kini harus bertanggung jawab terhadap anaknya yang bernama Max Fallon. Di sisi lain, terdapat Max yang sedang duduk diam di dalam ruangan pengadilan menunggu keputusan hakim tentang hak asuhnya. Di luar ruangan itu terdapat bibi Max yang bernama Debra. Debra meyakinkan hakim bahwa ia dan suaminya mampu mengasuh Max karena mereka adalah keluarga kaya. Namun hakim masih belum bisa memutuskan karena Max memiliki ayah kandung yaitu Charlie. Saat Charlie datang, hakim menyuruhnya untuk duduk dan memperbolehkannya untuk menjenguk Max. Namun Charlie memilih untuk tak menjenguk anaknya itu. Debra yang sangat menyayangi keponakannya pun meminta izin pada hakim untuk bertemu dengan Max. Saat Debra berpamitan dengan Marvin suaminya, Charlie melihat gelang emas dan jam tangan mahal yang dikenakan kedua pasangan tersebut. Charlie pun memanfaatkan kesempatan untuk berpura-pura keluar sebentar. Kepergian Charlie diikuti oleh Marvin yang datang untuk membuat kesepakatan dengannya. Charlie memberi tawaran sebesar $100,000, maka ia akan menyerahkan Max pada Debra dan juga Marvin. Marvin pun menyetujuinya, ia akan memberikan $50,000 sebagai uang depan dan setengahnya lagi akan ia berikan setelah pulang dari liburannya bersama Debra. Charlie masih harus mengurus Max selama mereka liburan. Mereka pun sepakat dan Debra tampak bahagia karena berhasil mendapat hak asuh Max. Whoa. Please be Charles Kent. That's why I'm here. Do I need to be here? Charlie, do you even remember me? Dad, how I want to make good with Junior, little fatherly bonding, whatnot. Money to Deborah, you understand? I understand. Sepulangnya dari pengadilan, Charlie tanpa pikir panjang langsung menghubungi seseorang untuk membeli robot baru, yaitu Noisy Boys, dengan menggunakan uang hasil menjual Max pada Marvin.
Di sisi lain, terdapat seorang wanita bernama Bailey yang merupakan teman dekat Charlie. Bailey menegur Charlie yang terobsesi membeli robot-robot mahal sampai-sampai ia hampir melarat dan tak memiliki tempat tinggal. Namun, Charlie membujuk Bailey agar bisa menerima keputusannya yang akan membeli robot baru. Bailey pun pasrah pada keputusan Charlie. Tak lama kemudian, datanglah Marvin memberikan uang depannya. Lalu bertemu dengan Debra yang memberi peringatan pada Charlie agar mengembalikan Max sesuai perjanjian di pengadilan. Debra dan Marvin kemudian pergi membukakan pintu mobil, lalu keluarlah seorang anak laki-laki yaitu Max. Charlie memperkenalkan dirinya pada Max, lalu datanglah Bailey memberitahu Charlie bahwa penjual Noisy Boy sudah datang. Charlie memberikan uang pemberian Marvin pada Bailey. Max tiba-tiba bertanya apakah uang itu pemberian Marvin. Bailey pun menatap Max dan Bailey ingin berbicara pada Max. Namun Charlie memaksa Bailey untuk segera kembali memberikan uang itu pada penjual robot yang sudah lama menunggu. Saat Bailey pergi, Max bertanya lagi pada Charlie berapa uang yang diberikan Marvin. Charlie pun berkata jujur pada Max bahwa ia menerima $50,000 untuk merawat Max selama mereka pergi meninggalkannya. Max memaksa Charlie untuk memberikan uang itu padanya karena Max akan mengurus dirinya sendiri tanpa bantuan Charlie. Tapi uang itu kini tak ada sisanya lagi karena Charlie sudah membeli robot baru dengan harga yang fantastis. Charlie kemudian kembali ke bengkel Bailey untuk membuka box yang berisi robot baru. Lalu datanglah Max yang masih memaksa Charlie untuk memberikannya uang pemberian Marvin. Ia melihat box yang belum terbuka dan bertanya pada Bailey apa isinya. Bailey memberitahu Max bahwa mereka membeli Noisy Boys. Max tampak tertarik dan mengetahui bahwa Noisy Boys adalah robot canggih yang sangat terkenal. Bailey dan Charlie membuka box berisi robot warna kuning yang berasal dari negara Jepang itu. Saat Max berjalan mendekat ke arah Noisy Boys, Charlie menggerakkan robot itu sehingga Max pun terjatuh. Charlie mengambil alat pengontrol yang bisa menggerakkan robot melalui suara. Namun alat itu tak berfungsi yang membuat Charlie pun menjadi emosi. Max kemudian mengambil alih dan memberikan perintah pada robot itu dengan menggunakan bahasa Jepang. Tak disangka, robot itu pun menjadi bergerak. Charlie bertanya pada Max dari mana ia belajar bahasa Jepang. Max pun menjawab bahwa ia belajar dari video games. Bailey kemudian mengatur ulang perintah bahasa pada robot Noisy agar bergerak sesuai perintah dalam bahasa Inggris. Setelah itu, Charlie pun mulai mengontrol robot Noisy yang akhirnya menuruti perintahnya. Migi hidari. Aka apakato nikai. Top salvo. Scene berpindah menampilkan Charlie yang akan pergi untuk pertandingan robot Noisy. Namun sebelum ia pergi, Max ternyata memegang kunci kendaraannya. Max akan memberikan kunci itu jika Charlie mengajaknya pergi ke pertandingan itu. Namun Charlie tak bisa membawa bocah kecil itu ke tempat ilegal yang biasa ia datangi. Max tetap bersikeras bahkan mengancam akan menjatuhkan kunci itu ke dalam selokan sehingga Charlie pun terpaksa mengikuti permintaan Max. Scene kemudian berpindah di suatu tempat yang bernama Istana Keras. Datanglah Charlie dan Max dengan membawa robot Noisy. Di tempat itu terdapat banyak robot dan kedatangan Charlie mengalihkan perhatian seorang pria bernama Vin. Keadaan menjadi ricu karena mereka kedatangan robot terkenal yaitu Noisy Boys. Vin memberikan kebebasan pada Charlie untuk memilih robot lawan. Charlie pun memilih untuk bertanding melawan robot terkuat di tempat itu yaitu Midas. Jika Charlie memenangkan pertandingan, maka ia akan mendapatkan $50,000. Charlie pun tersenyum puas karena Vin menyetujui permintaannya. Max menarik Charlie dan ia keberatan akan keputusan Charlie, lalu berkata bahwa Noisy Boys masih perlu berlatih sebelum mengikuti pertandingan besar dengan bayaran $50,000. Namun, saran Max diabaikan oleh Charlie. Pertandingan pun dimulai. Seorang pria yang merupakan pemilik robot Midas menggerakkan robotnya untuk masuk ke dalam ring. Lalu tiba saatnya untuk Noisy Boys menyusul Midas. Para penonton bersorak untuk mendukung kedua robot. Di ronde pertama, Noisy berhasil membuat Midas terjatuh akibat pukulannya. Namun, Midas masih bisa bertahan. Saat Noisy ingin memberikan serangan, Midas ternyata lebih dulu memukulnya dengan keras hingga terdorong jauh ke belakang. Midas menyerang Noisy berkali-kali sehingga membuat Charlie kewalahan untuk bisa melawan. Max tampak kesal pada Charlie karena tak becus mengontrol pukulan dari Noisy. Midas kini belum terkalahkan, bahkan ia bisa mematahkan tangan Noisy. Lalu puncaknya adalah saat Midas memukul kepala Noisy hingga kepalanya terlepas.
Midas pun memenangkan pertandingan yang disambut sorak girang dari para penonton. No, it's not over yet. Let's go. Shut this. Scene berpindah menampilkan Charlie yang memberikan roti pada Max. Namun Max ternyata tak menyukai roti itu, maka Charlie pun merebut kembali makanan itu. Max menegur Charlie yang bertindak tanpa berpikir, sehingga menyebabkan mereka kehilangan uang $50,000 hanya dalam satu malam. Charlie yang ditegur anaknya sendiri pun tak menerima dan malah memarahi Max karena sudah berani menasihatinya. Scene kemudian berpindah menampilkan Max dan Charlie yang pergi ke tempat rongsokan secara diam-diam. Charlie membuka pintu gerbang lalu berpesan pada Max untuk menghindari lampu sorot agar mereka tak tertangkap. Charlie berniat mencari rongsokan yang bisa dirakit menjadi robot petarung. Max melihat robot tua lalu mengambil apa saja yang mungkin bisa dirakit sesuai permintaan Charlie. Saat Max terus berjalan, Charlie memperingatinya untuk berhati-hati karena ada jurang di depannya. Max pun melihat jurang itu lalu terjatuh dan berteriak minta tolong. Charlie dengan segera menuruni tangga, sedangkan Max untungnya masih terselamatkan karena bajunya tersangkut tangan robot. Charlie mengulurkan tangannya pada Max dan Charlie berusaha menenangkan Max yang menangis ketakutan. Lalu dalam hitungan ketiga, Charlie berhasil menarik Max ke dalam pelukannya. Max kemudian melihat robot yang sudah menyelamatkannya. Ia berniat untuk membawa robot itu, tapi Charlie tak ingin membantunya lalu meninggalkan Max menggali robot itu sendirian. Scene berpindah pada keesokan harinya. Max datang sambil menarik gerobak berisi rongsokan robot hasil galiannya sendiri. Max kemudian memukul ayahnya karena kesal pada Charlie yang sama sekali tak membantunya. Mereka kemudian kembali ke bengkel milik Bailey untuk memperbaiki robot-robotnya yang sudah rusak. Charlie menyuruh Bailey untuk menciptakan robot baru, namun Bailey tak mampu karena yang tersisa hanyalah rongsokan tak berguna. Bailey berkata pada Charlie bahwa ia lelah menghadapi obsesi Charlie pada pertandingan robot. Charlie pun menjadi terdiam dan ia meminta bantuan Bailey untuk yang terakhir kalinya agar mau memeriksa robot yang dibawa oleh Max. Bailey pun memeriksanya dan ia menemukan teknologi canggih yang mungkin akan berguna. Lalu datanglah Max yang berkata bahwa robot itu adalah miliknya. Bailey menekan tombol pada robot itu sehingga robot itu pun bergerak dengan sendirinya. Max menatap robot miliknya lalu bergerak ke kiri dan ke kanan. Bailey pun tersadar bahwa robot itu memiliki kemampuan meniru gerakan. Ia kemudian memberikan remote pengontrol yang akan menggerakkan robot seperti sedang bermain video game pada Max. Max kemudian membersihkan robotnya. Ia menemukan tulisan yang merupakan nama robot itu yaitu Atom. Max memperkenalkan Atom pada ayahnya dan berharap Atom akan bertanding melawan robot lain. Tapi Charlie berkata bahwa Atom hanya akan dijadikan robot untuk latihan. Max tetap berusaha agar Atom bisa bertanding suatu hari nanti. Di sisi lain, menampilkan Charlie yang tertidur lelap, sedangkan Max mengajak Atom untuk berlari sambil mengikuti gerakan-gerakannya. Atom mengangkat tubuh Max lalu menurunkannya kemudian kembali berlari bersama. Scene kemudian berpindah menampilkan Max yang berbicara dengan Bailey. Bailey memberitahu Max bahwa Charlie dulunya adalah petinju yang dilatih oleh ayahnya. Bailey mengajak Max untuk melihat koran yang memberitakan tentang kehebatan Charlie di masa lalu yang mampu mengalahkan petinju kelas dunia. Max bertanya bagaimana karir Charlie selanjutnya. Lalu datanglah Charlie memberitahu Max bahwa ia kemudian terus mengalami kekalahan dan memutuskan untuk tak bertanding lagi. Charlie memerintah Max untuk segera berkemas karena mereka akan segera pergi ke Atlanta. Charlie dan Max pun pergi ke sebuah gedung yang dipenuhi banyak orang untuk menonton pertandingan robot tak terkalahkan yaitu Zeus. Max tampak sangat bersemangat dan Charlie meninggalkan Max untuk menemui Finn. Lalu datanglah para wartawan yang berlomba untuk bisa berbicara dengan Farah Lemkova. Seorang wartawan bertanya siapa orang di balik kehebatan Zeus. Lalu muncullah seorang pria bernama Takmasido dengan wajah angkunya ia berbicara dengan tenang dan penuh percaya diri. Hal itu membuat Max menjadi kagum. Max juga bertemu dengan Zeus walau hanya sepintas. Lalu seorang pria melemparkan kain bertuliskan nama Zeus pada Max. Di sisi lain, Charlie meminta bantuan Finn untuk meminjamkannya uang. Namun, Finn dengan jujur berkata bahwa ia tak akan meminjamkan uangnya pada Charlie karena Charlie terlalu sering membohonginya dan tak bisa dipercaya lagi.
Charlie kini mondar-mandir di depan gerbang sambil menunggu Max keluar. Para petugas membukakan gerbang itu, lalu keluarlah beberapa orang membawa robot yang rusak akibat serangan Zeus. Max menceritakan pengalamannya bertemu Zeus pada Charlie. Charlie memberikan makanan pada Max dan Max mengira makanan itu adalah roti. Tetapi ternyata itu adalah burrito. Scene berpindah menampilkan Max yang berlatih bersama Atom. Charlie melihat kegigihan Max yang rutin melatih Atom. Maka ia pun bawa Max dan Atom untuk bertanding. Mereka bertemu dengan Kingpin dan Max menantang robot milik Kingpin untuk bertanding 2 ronde dengan bayaran $500. Kingpin pun tertawa meremehkan. Ia berkata bahwa Atom tak akan bisa bertahan di ronde pertama. Kingpin memberikan tawaran yang lebih menguntungkan, yaitu ia akan bayar $1000 jika Atom bisa berdiri setelah ronde pertama berakhir. Tapi jika Atom tak mampu bergerak lagi, maka Atom akan menjadi milik Kingpin. Max pun menerima tawaran tersebut. Saat pertandingan akan dimulai, Max memutuskan untuk mengendalikan Atom sendirian tanpa bantuan Charlie. Lalu lonceng pun dibunyikan sebagai tanda bahwa pertandingan sudah dimulai. Robot milik Kingpin menyerang Atom. Charlie terus mengoceh sambil memberi saran pada Max. Ocehan Charlie mengganggu konsentrasi Max sehingga Max pun membentaknya untuk tetap diam. Robot milik Kingpin kini memimpin pertandingan. Atom beberapa kali menerima serangan. Charlie melihat waktu yang menunjukkan bahwa ronde pertama akan segera berakhir. Ia mendesak Max untuk memberikan remote pengontrol padanya. Tetapi Max menolak. Hingga akhirnya Atom pun terjatuh. Max menghampiri Atom dan berharap Atom akan segera bangkit. Kingpin dan para penonton mulai menghitung mundur. Di detik-detik terakhir, Atom berhasil bangkit berdiri yang artinya mereka akan menerima uang $1000. Namun tampaknya Kingpin belum puas. Ia membuat kesepakatan lagi, yaitu ia akan menggandakan uangnya jika Atom berhasil memenangkan ronde kedua. Tetapi jika Atom kalah, maka Max tak akan menerima bayaran. Max pun menyetujuinya, tetapi berbeda dengan Charlie yang tak menerima keputusan Max. Pertandingan tetap akan dilanjutkan dan para penonton kini semakin menjadi tegang. Ronde kedua diawali dengan serangan dari Atom. Satu pukulan menyebabkan robot lawan mengalami kerusakan pada sistemnya. Hal itu membuat Kingpin melongo dan berteriak tak terima karena robot andalannya kalah melawan Atom. Charlie dan para penonton menghitung sampai 10. Pada hitungan terakhir, robot lawan tak bisa bergerak lagi yang berarti bahwa Max dan Charlie berhasil memenangkan pertandingan. Kingpin kemudian menyerahkan uang yang sudah ia janjikan. Scene lalu berpindah menampilkan Charlie yang menghubungi Bailey untuk memberitahunya kabar baik bahwa ia memenangkan pertandingan robot. Di sisi lain, Max berusaha menciptakan teknologi canggih untuk membantu Atom melawan robot lain. Pada keesokan harinya, Max kembali berlatih dan menari bersama Atom. Charlie yang melihatnya pun tersenyum dan memuji kemampuan Max. Max menunjukkan sesuatu yang ia temukan semalam. Max memasang pengenal suara milik Noisy Boys dan ia berusaha membujuk Charlie untuk mau melatih Atom menggunakan pukulan-pukulan sebenarnya karena Charlie dulunya adalah seorang petinju. Namun Charlie menolak untuk membantunya. Charlie memberikan ide lain untuk Max, yaitu Max harus menari sebelum masuk ring. Dengan begitu penonton pasti akan terhibur dan mendukung Atom. Max akan menari asalkan Charlie mau membantunya melatih Atom bertinju. Charlie pun setuju dan berjabat tangan dengan anaknya. Saat pagi-pagi buta, Charlie diam-diam keluar untuk mulai melatih Atom. Scene lalu berpindah menampilkan Max dan Atom yang menari di atas ring tinju. Pertunjukan itu menjadi tontonan para tentara. Pada hari selanjutnya, Atom berhasil memenangkan beberapa pertandingan dan mendapatkan banyak uang. Tarian Atom dan Max kini menjadi sangat populer. Charlie dan Max yang berada di mobil mendengar radio yang membahas tentang tarian dan kehebatan Atom. Scene kemudian berpindah di mana memperlihatkan Charlie dan Max yang mendapatkan undangan dari seorang pria untuk mengikuti Liga Dunia. Mereka pun menerima undangan itu, tapi sebelum pertandingan dimulai, Max memperbaiki Atom sedangkan Charlie hanya mengoceh dan berkata bahwa ia sudah menunggu pertandingan ini terjadi selama ia hidup. Seorang staf memanggil Max dan Charlie untuk bertemu dengan Farah. Sesampainya di ruangan Farah, mereka diajak untuk duduk. Lalu Farah berkata bahwa ia ingin membeli Atom untuk dijadikan sebagai teman latihan Zeus dengan harga $200.000. Charlie tampak tertarik pada tawaran Farah, tetapi tidak dengan Max. Max bersikeras berkata bahwa Atom tidak dijual. Max kemudian keluar, lalu Charlie pun mengejarnya. Charlie berusaha membujuk Max, tetapi Max tak goyah pada keputusannya sendiri. Sinal berpindah menampilkan seorang pria yang memanggil lawan Atom, yaitu robot Twin Cities, untuk masuk ke ring tinju.
Kemudian giliran Atom untuk masuk yang diawali dengan tarian pembuka untuk memukau semua penonton. Di sisi lain, Bailey yang berada di kota berbeda ikut menonton pertandingan itu melalui layar televisi. Charlie kemudian datang mendekati ring untuk mengendalikan Max menggunakan alat pengenal suara. Twin Cities memukul Atom berkali-kali. Max menyuruh Charlie untuk mencari kelemahan Twin Cities. Charlie pun mulai memperhatikan robot lawan dan menemukan bahwa kelemahannya ada di bahu kanan. Charlie kemudian memberikan perintah pada Atom untuk menyerang balik dan mengincar bahu kanannya. Serangan dari Atom mampu membuat tim lawan kesal sekaligus ketakutan. Satu pukulan terakhir menyebabkan Twin Cities ambruk dan tak bisa bergerak lagi. Wasit dan para penonton mulai menghitung mundur dan pada akhirnya Atom pun berhasil memenangkan pertandingan besar tersebut. Saat semua orang bersorak, Max merebut mic lalu berkata bahwa ia menantang Farah Lemkova untuk bertanding melawan Zeus. Farah yang mendengar perkataan Max hanya memutar bola matanya, sedangkan para penonton memberikan dukungan pada Max. Charlie yang merasa malu terhadap tindakan Max mengambil mic dan mengembalikannya. Tetapi Max tak berhenti. Ia berteriak sambil menyebutkan nama Atom sehingga para penonton pun ikut berteriak dan memberikan semangat. Setelah pertandingan selesai, tiba-tiba datanglah Ricky menagih utang. Ricky membawa dua orang pengawal. Charlie pun memukul salah satu pengawal lalu berlari bersama Max. Namun Max berhasil ditangkap sehingga Charlie pun berhenti sehingga Ricky dan pengawal lainnya memukul Charlie lalu mengambil seluruh uangnya. Sebelum pergi, Ricky menendang tubuh Charlie. Max kemudian melepaskan jaketnya lalu menjadikannya bantal untuk Charlie. Scene lalu berpindah menampilkan Charlie yang membawa Max untuk menemui Debra dan juga Marvin. Max memohon pada Charlie untuk tidak menyerahkan dirinya pada Debra. Namun Charlie tak ingin mengambil resiko lagi jika sewaktu-waktu musuhnya datang untuk menagih utang. Max menjadi sangat kecewa dan ia pergi meninggalkan Charlie lalu Debra ikut mengejarnya. Marvin memberikan sisa uang yang belum dibayar namun Charlie tak menerimanya. Debra berusaha membujuk Max, lalu datanglah Charlie mengajak Max berbicara namun Max tetap diam sambil memasukkan pakaiannya. Charlie berkata bahwa Max layak mendapatkan keluarga yang utuh dan juga kaya. Saat Max keluar, Charlie membentaknya lalu bertanya apa yang Max inginkan darinya. Max pun angkat bicara bahwa ia hanya ingin Charlie memperjuangkannya. Charlie kemudian menjalani hari-harinya tanpa kehadiran Max. Ia kembali ke rumah Bailey lalu berbaring di sampingnya. Scene berpindah pada keesokan harinya. Charlie berbicara dengan Bailey dan ia mengaku bahwa dirinya sudah gagal menjadi ayah yang baik bagi Max. Bailey meyakinkan Charlie bahwa Max pasti akan memaafkan jika Charlie datang membujuknya. Bailey menyuruh Charlie untuk menjemput Max dan membawanya kembali. Charlie pun tersenyum lalu ia pergi. Kini Charlie pergi ke rumah Debra untuk menemui Max. Saat ia mengetuk pintu, Max ada di hadapannya. Charlie meminta maaf pada Max, lalu datanglah Debra menghampiri mereka berdua. Charlie meminta izin Debra untuk mengajak Max pergi bersamanya. Ia hanya meminta satu kali kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya di masa lalu. Charlie ternyata juga membawa Atom bersamanya. Charlie memberitahu Max bahwa mereka akan segera bertarung melawan Zeus. Debra pun memberi izin tapi hanya satu malam, dan Max pun tersenyum dengan puas. Scene pun berpindah menampilkan ratusan penonton yang akan menyaksikan pertarungan antara Zeus dan juga Atom. Pertandingan ini disiarkan langsung melalui saluran televisi. Tak lama kemudian datanglah Farah bersama timnya. Dua orang pembawa acara menunjukkan video di saat Takmasido menghindari kamera karena Atom berhasil menang mengalahkan Twin Cities. Di sisi lain, kedatangan Charlie dan Max juga disambut oleh banyak kamera. Sedangkan di luar gedung terdapat Finn yang bertaruh dengan teman-temannya. Lalu datanglah Ricky bertaruh uang sebesar $100.000 hanya jika Atom mampu bertahan di ronde pertama. Finn pun dengan senang hati menerima taruhan Ricky. Sebelum bertanding, Farah menatap Max meremehkan yang dibalas Max dengan senyuman angku andalan. Charlie memandang ke arah penonton dan menemukan Bailey yang tersenyum padanya. Penonton bersorak saat Zeus memasuki arena ring dengan cara melompat. Seorang pembawa acara berkata bahwa pertarungan ini akan berlangsung dalam 5 ronde. Pertarungan pun dimulai. Ternyata pertarungan diawali dengan pukulan keras dari Zeus yang menyebabkan Atom terjatuh. Atom kembali bangkit, namun Zeus menjatuhkannya lagi. Max berteriak agar Atom tetap bertahan. Atom pun bangkit dan menerima serangan bertubi-tubi. Untuk yang ketiga kalinya, Atom terjatuh dan wasit mulai menghitung waktu mundur. Max berteriak berharap Atom masih bisa bertahan. Untungnya, di detik-detik terakhir Atom masih bisa bangkit.
Kali ini Atom berhasil menyerang balik dengan satu pukulan yang mampu membuat Zeus terdorong ke belakang. Penonton menjadi bersemangat saat menonton pertandingan sengit antara juara tak terkalahkan melawan robot rongsokan. Saat Zeus hampir saja melayangkan pukulan mematikan, lonceng berbunyi yang menandakan bahwa ronde pertama sudah berakhir. Atom yang mampu bertahan di ronde pertama mengharuskan Ricky membayar uang taruhan kepada Finn. Ricky berniat melarikan diri, tetapi Finn dan anak buahnya sudah lebih dulu mengepungnya. Charlie dan Max memperbaiki kabel Atom yang rusak, dan ronde kedua pun dimulai. Atom terlempar oleh serangan Zeus, namun ia masih mampu menyerang balik. Masido dan timnya menjadi tegang. Pertandingan terus berlanjut, hingga di ronde keempat, Atom linglung dan tak mampu menyerang. Charlie berkata bahwa Atom tak merespon perintahnya. Zeus pun memukul Atom hingga keluar asap dari mesinnya. Pukulan itu terhenti karena bunyi bel yang menandakan ronde keempat sudah berakhir. Kini hanya tersisa satu ronde lagi. Max memutuskan kabel pengenal suara karena sudah mengalami kerusakan. Satu-satunya cara untuk bisa melanjutkan pertandingan adalah dengan mempraktekkan gerakannya langsung agar Atom dapat meniru gerakan itu. Max menuju ke arah Farah dan Masido yang terlihat gelisah karena takut kalah. Max meyakinkan Charlie untuk bertarung bersama Atom agar mereka bisa memenangkan pertandingan. Charlie pun menuruti permohonan dari Max. Kini Atom mengikuti gerakan dari Charlie. Zeus yang terus menyerang hampir saja kehabisan tenaga. Charlie pun berlagak seperti sedang menantang Zeus, sehingga Zeus pun memukulnya dengan tenaga penuh. Hal itu ternyata bagian dari rencana Charlie agar Zeus kehilangan tenaga. Zeus yang terus menyerang tiba-tiba mulai melambat. Saat Zeus tak berdaya, barulah Charlie memberikan pukulan kerasnya. Farah memerintah Masido untuk menyelamatkan Zeus, maka Masido pun mengendalikan Zeus sendiri. Namun serangan Zeus tak bertahan lama karena Atom kembali menyerangnya dengan pukulan mematikan. Max yang melihat itu pun menangis haru, begitu juga dengan Bailey yang tersenyum bangga melihat Charlie kembali bertarung walaupun secara tidak langsung. Di akhir pertandingan, Atom berhasil menumbangkan Zeus. Saat wasit menghitung mundur, ternyata Zeus kembali bangkit dan bertarung hingga lonceng pun berbunyi yang menandakan bahwa permainan berakhir tanpa ada yang tumbang. Walaupun begitu, amarah Masido tetap meluap. Keputusan pemenang akan ditentukan oleh juri dan yang menjadi pemenangnya adalah Zeus. Para penonton bersorak kecewa. Seorang wartawan mewawancarai Farah tentang kemenangan Zeus yang hanya berbanding tipis dengan nilai Atom. Farah berkata bahwa Zeus tetap menjadi robot tak terkalahkan. Saat wartawan itu beralih pada Masido, ia sama sekali tak berkomentar lalu pergi begitu saja. Walaupun Max dan robotnya kalah, para penonton tetap menjadikannya juara. Para penonton bersorak bahagia karena Max kini menjadi idola atas keberanian dan kerja kerasnya. Dan film Real Steel pun selesai. Gimana guys, film kita kali ini seru abis gak tuh? Silahkan kalian komen di bawah ya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Kuanteng di film-film selanjutnya. Dan keberanian adalah berani untuk tidak terhalang oleh kegagalan dan berjalan dengan kebebasan, kekuatan, dan harapan dalam menghadapi hal-hal yang tidak diketahui. Dadah!